Oke ya, kita mulakan surah Asy-Syu'ara mulai daripada ayat 176, 176. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kadzabah, telah mendustakan ia. Ashabu, oleh penduduk-penduduk. Aikati, aikah. Al-mursalin, akan utusan-utusan. Ayat yang selanjutnya 137, ingatlah di waktu. Qala, telah berkata ia. Lahum, kepada mereka. Syu'aibun, oleh Syu'aib. Ala, adakah tidak? Tatakun, kamu takut. Teruskan, ini sesungguhnya aku. Lakum, bagi kamu. Rasulun, seorang rasul. Amin, yang kepercayaan. Ayat 179, fattakullaha, maka takutlah olehmu akan Allah. Wa ati'uni, dan taatlah olehmu kepadaku. Dan taatlah olehmu kepadaku. Ayat 180, wama, dan tidak. As'alukum, aku minta kepada kamu. Alaihi, atasnya. Min ajrin, daripada upah. In, tiada. Ajria, upahku. Illa, melainkan. Ala, atas. Rabbi, Tuhan. Al-alamin, sekalian alam. Baik, saya masuk semula. Kazzaba ashabul aikatil mursalin. Telah mendustakan ia oleh penduduk-penduduk Aikah, akan orang-orang yang diutus ataupun akan utusan-utusan. Penduduk Aikah ini tempat yang dikatakan sebagai tanah yang subur, negeri banyak tumbuh-tumbuhan. Ya, negeri banyak tumbuh-tumbuhan, kira tanah subur lah. Ya, kalau Malaysia ni bolehlah dikatakan juga sebagai Aikah. Ya, sebab ya, negeri kita ni dikatakan sebagai negeri yang subur. Ya, campak ya,
batang ubi pun boleh tumbuh. Ha, macam itulah dikatakan iaikah, tanah dia subur. Dan di situ ada seorang rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu taala, iaitu Nabi Syuaib. Kita kenal Nabi Syuaib itu adalah bapa mertua kepada Nabi Musa alaihissalam. Jadi keluarnya Musa daripada Mesir, Allah telah tujukan kepada seorang hamba Allah yang bernama Syuaib. Di situlah mereka saling kenal mengenali bahawa keduanya sememangnya satu akidah, satu tujuan atau satu kepercayaan, iaitu mentauhidkan Allah. Jadi Nabi Syuaib ini ceritanya, iz qala lahum Syuaibun ala tattaqun, ingatlah di waktu telah berkata ia kepada mereka, kepada kaumnya, Syuaibun oleh Syuaib. Maknanya Nabi Syuaib berkata kepada mereka, kaumnya, ala tattaqun, adakah tidak kamu takut? Tidakkah kamu takut kepada Allah? Inni lakum rasulun amin, sesungguhnya aku bagi kamu seorang rasul yang kepercayaan. Boleh dikatakan sebagai percayalah cakap aku, percayalah apa yang kukatakan. Macam itulah bahasanya. Fattakullaha wa ati'uni, maka takutlah olehmu kepada Allah dan taatlah olehmu kepadaku. Takutlah kepada Allah, Allah yang telah memberikan rezeki bagi kepada kamu, dan taatlah olehmu kepadaku. Aku adalah utusan Allah. Ya, dengarlah cakapku, nasihatku. Wa ma as'alukum 'alaihi min ajrin, dan tidak aku meminta akan kamu atasnya daripada upah. Aku tidak minta sesen pun upah daripada kamu. Itulah tugas-tugas Rasul menghadapi orang-orang yang kafir. Ya, mereka tidak boleh minta upah atau sagu hati daripada mereka. Ya, kalau kita berdakwah kepada orang kafir, ya, kita minta upah atau sagu hati daripada mereka, jawabnya, ya, kita akan hancur. Ya, kita tidak akan dapat menyampaikan yang hak. Kerana apa? Ya, pasti kita akan mengikut kehendak mereka. Sebab mereka yang membayar kita. Nah, itulah tugas-tugas Rasul. Ya, dia tidak minta upah daripada mereka. In ajriya illa ala rabbil alamin. Tiada upahku melainkan atas Tuhan sekalian alam. Hanya aku mengharapkan ganjaran atau upah daripada Tuhan yang mengatur sekalian alam ini. Inilah dakwah yang dikatakan oleh Nabi Syuaib alaihissalam. Kita sambung lagi ayat kan 181. Aufu, sempurnakanlah olehmu. Al-kailah, akan sukatan. Walataku, walatakunu, dan jangan kamu jadi. Walatakunu, dan jangan kamu jadi. Minal muhsirin, daripada orang-orang yang merugikan. Wazinu, dan timbanglah olehmu. Bil qisti, dengan adil. Mustaqim, yang lurus.
ayat selanjutnya, wala tabakhasu, dan jangan kamu kurangi. Dan jangan kamu kurangi. An-nas akan manusia. Asya'ahum akan barang-barang mereka. Wala ta'saw, dan jangan kamu melewati batas. Dan jangan kamu melewati batas. Fil ardi, di bumi. Mubsidin, selaku orang-orang yang buat kerosakan. Selaku orang-orang yang buat kerosakan. Simak semula. Ayat 181. Auful kaila wala takunu minal muhsirin. Sempurnakanlah olehmu akan sukatan, dan jangan kamu jadi daripada orang-orang yang merugikan. Salah satu daripada tabiat kaum Nabi Syu'aib atau penduduk Aika ini, ya, ahli-ahli perniagaan mereka, mereka menipu dalam segi sukatan. Ya, kalau mereka minta sukat, mereka minta lebih. Tapi kalau mereka menyukat untuk orang lain, ya, mereka kurangi. Di sini adalah satu penipuan dalam berniaga. Ya. Lagi, wazinu bil qistasil mustaqim, dan timbanglah olehmu dengan adil, yang lurus. Yang kedua, mereka menipu dalam segi timbangan. Ya, satu sukatan, satu timbangan. Ya. Ini tabiat mereka. Ya, dalam ya, berjual beli, ya, ahli-ahli perniagaan mereka, mereka suka menipu. Baik dalam sukatan ataupun dalam timbangan. Sebab itu diperintahkan di sini supaya timbang dengan adil, dengan lurus. Wala tabakhasun nasa asya'ahu, dan jangan kamu kurangi akan manusia, akan barang-barang mereka. Wala ta'saw, dan jangan kamu melampaui batas. Fil ardi, di bumi. Mubsidin, selaku orang-orang yang buat kerosakan. Mana kerja? Ya, demikian adalah kerja yang dikatakan ya, melampaui batas. Dan kerja ya, kerosakan umat. Jadi, ya, kita juga ya, dulu-dulu ya, timbangan dengan timbangan yang banyak tidak tepat. Ya, sukatan pun cara ya, mereka menipu dalam sukatan pun kita tak tahu. Terkadang kita beli nampak sukat betul, tapi tak tahu apa yang dikurangi, dikurangkan dalam sukatan itu, kita tidak tahu. Begitu juga dalam timbangan. Ya, kalau ikut timbangan dacing dulu, ya, kadang jarum tu belum lurus lagi, dadi berikan kepada kita. Ya, jadi ya, di situ sebenarnya ya, belum adil lagi. Adilnya sehingga ia lurus. Ya, lurus jarum tadi. Begitu juga ya, sukatan-sukatan moden sekarang ini. Ya, sukatan moden sekarang ini lebih ya, baik daripada yang terdahulu. Sebab ya, banyak tepatnya daripada banyak tipunya. Kalau dulu memang banyak tipunya daripada betulnya. Ya.
Sebab itu dengan pertukaran-pertukaran ya sukatan daripada kati, tahil ditukar kepada kilo, ya. Begitu juga dengan ya sukatan-sukatan yang ya lebih tepat sekarang ini daripada dahulu. Sebenarnya apa? Inilah di antara salah satu daripada ya diturunkan azab Allah Ta'ala merata. Ya seandainya ya rata-rata masyarakat itu yang menjadikan amalan penipuan dalam segi sukatan dan timbangan, ya Allah akan turunkan azab yang merata. Merata ni maknanya baik yang baik ataupun yang jahat, semua kena. Itu dikatakan azab yang merata. Ya, ini salah satu daripada punca. Ya, Allah turunkan azab merata kerana menipu dalam segi sukatan dan timbangan. Ini berlaku kepada zaman Nabi Syuaib alaihissalam. Ya. Dan juga satu masa berleluasa ya, di tempat kita. Ya, dengan menipu dalam segi sukatan dan timbangan. Baik, kita sama lagi ayat seterusnya, ayat 184 ya. Wattaqu, dan takutlah olehmu. Allazi, kepada Tuhan yang. Khalaqakum, telah menciptakan ia akan kamu. Wal jibillah, dan umat-umat. Selalu umat dengan mana umat? Ya, ada sini jibillah. Ya, dengan mana umat-umat? Ya. Al-awwalin, orang-orang yang terdahulu. Qalu, telah berkata mereka, innama, sesungguhnya tidak lain, anta, engkau, minal muhsarin, daripada orang-orang yang kena sihir. Semak semula. Wattaqul ladzi khalaqakum wal jibillatal awwalin. Dan takutlah olehmu kepada Tuhan yang telah menciptakan ia akan kamu dan umat-umat, orang-orang yang terdahulu. Mani, takutlah kepada Allah. Allah itu kan Tuhan kamu yang telah menciptakan kamu, juga umat-umat sebelum kamu, umat-umat dahulu. Ya, itulah Allah yang telah menciptakan. Takutlah kepadanya. Ya. Jangan ya, mempersekutukannya. Jangan menipu ya, dalam sukatan dan timbangan. Takutkan Allah, bukan takutkan kepadaku. Kata Nabi Syuaib. Qalu, telah berkata mereka, innama anta minal musahharin. Sesungguhnya tidak lain, engkau daripada orang-orang yang kena sihir. Dituduhlah ya oleh mereka, katanya ya si Syuaib ni agaknya dah kena sihir dah. Dah lain pula dia mengajarkan kita. Tak seperti yang ya kita dengar. Ya pelik pula si Syuaib ni. Ya. Agaknya dia dah kena sihir ni. Ya. Sebab itulah meracau-racau macam tu. Itulah tuduhan mereka terhadap
Rasulnya iaitu Nabi Syuaib. Apa kata kaumnya lagi? Ya. Sambung, wama anta, dan tiada engkau, dan tiada engkau illa melainkan basharun, seorang manusia, mithluna, seumpama kami, wa'in, dan bahwasanya, nazunnuka, kami sangka akan engkau, lamina, sungguh daripada, al-kazibin, orang-orang yang berdusta. Dan ingat apa kita ulang balik. Wama anta tu ya. Wama anta illa basharu misluna. Dan tiada engkau melainkan seorang manusia seumpama kami. Kaumnya mengatakan kepada Nabi Syuaib, wahai Syuaib, apalah kurangnya engkau dengan kami? Ya, engkau dengan kami kan manusia biasa. Ya, makan, minum dan sebagainya. Ya, apa yang kau nak? Ya, tunjuk ajar kepada kami pula. Sama yang kau suruh, apa Syuaib? Ha, macam itulah. Dia memperumpamakan yang dikatakan basharu misluna, manusia seumpama kami. Wa inna zunnuka la minal kazibin. Dan bahwasanya kami sangka akan engkau sungguh daripada orang-orang yang berdusta. Ya, itulah tuduhannya. Kami sangka engkau ni, ya, buat cerita ya ni Suhaib. Ya, tak pernah pun kami dengar daripada moyang-moyang kami macam mana kau cerita ni. Ya, kami sangka engkau ni reka-reka ya, dusta ya. Ha, macam itulah bahasa. Kalau kita bahasakan dengan bahasa biasa. Ya. Perkataan in dengan la tu, itu sebab tu in tu saya tak terjemahkan jika. In di sini, ya, dengan makna bahawasanya sebab depan ada lamina, lam tu. Jadi lam tu dengan makna sungguh. Ha, kalau tak ada lam tu, in tu jika. Ha, kebiasaannya in tu jika. Ha, sebab ada lam ya. Wa in na zunnuka lamina. Ha, jadi lam tu makna sungguh. Jadi in bahawasanya. Ha, lam tu menguatkan lagi. Sungguh daripada. Ha, macam tu. Ya. Sambung lagi ayat 187. Ba'askit. Maka. Ya. Gugurkanlah oleh engkau. Maka gugurkanlah oleh engkau. Alaina atas kami. Kisafan. Kepingan. Minas sama daripada langit. Ingkunta jika adalah engkau. Minas sodikin daripada orang-orang yang benar. Kola telah berkata ia. Rabbi Tuhanku. A'lamu lebih mengetahui. Bima dengan apa yang
tak malun kamu kerjakan. Fakadzabuhu, maka telah mendustakan mereka akannya. Maka telah mendustakan mereka akannya. Fa'akhazahum, maka telah menimpa ia akan mereka. Maka telah menimpa ia akan mereka. Azabun, azabu, oleh azab. Yaumi, pada hari. Azillah, naungan. Innahu, sesungguhnya ia. Azaba, ekana, ekana adalah ia. Azaba, azab. Yaumin, hari. Azim, yang amat besar. Lagi, inna, bahwasanya. Fi zalika, pada itu. La ayah, sungguh satu tanda. Wa makana, dan tiada adalah ia. Aksaruhum, wa makana, dan tiada adalah ia. Aksaruhum, kebanyakan mereka. Mukminin, orang-orang yang beriman. Baik, ya, saya masuk semula daripada ayat 187. 187, ya. Simak semula 187. Fa'askit alaina kisafan minas sama, maka gugurkanlah oleh engkau atas kami kepingan daripada langit. In kunta minas sadikin, jika adalah engkau daripada orang-orang yang benar. Ini permintaan daripada kaumnya. Dia cabar Nabi Syu'aib. Hai Syu'aib, kalau kau benar, kau ngaku kau utusan Tuhan, ya, cuba gugurkan kepingan daripada langit tu jatuh ke bumi. Ya. Kalau kau benar, kalau kau jujur, kau ni seorang rasul, dicabar macam tu. Apa kata Nabi Syu'aib? Qala, Rabbi a'lamu bima ta'malun. Telah berkata ia, Tuhanku lebih mengetahui dengan apa yang kamu kerjakan. Nabi Syu'aib ia tak dapat nak ia melaksanakan permintaan mereka. Itu kerja Allah, bukan kerja Nabi Syu'aib. Allah lebih tahu apa yang kamu kerjakan. Bahkan zabuhu, maka telah mendustakan mereka. Jadi Nabi Syu'aib, cabaran mereka Nabi Syu'aib tidak laksanakan. Wah, dia pun teruslah ia mengadakan dusta. Tengok pembohongnya Nabi Syu'aib tu.
Nah, dia takkan tak katakan Nabi. Pembohongnya Syuaib tu. Macam itulah bahasanya. Tengok pembohongnya Syuaib tu. Ya. Kalau dia benar, ya, dia tu utusan Tuhan, tentu dia boleh jatuhkan kepingan langit ke bumi. Ya. Padahal kalau kepingan langit jatuh ke bumi, bukan mereka saja terhempap, satu bumi hancur. Ya. Adakah itu yang dikehendaki mereka? Ya. Jadi adakah Allah memperkenankan permintaan mereka? Ya, sebab ia akan menghancurkan bumi. Ya. Kalau Allah turunkan kepingan atau gugurkan kepingan langit ke bumi. Ya. Jadi mereka teruslah mendustakannya. Apa jadi? Wa akhazahum azabu yaumin zullah. Maka telah menimpa ia oleh azab hari naungan. Tahu tak hari naungan? Disebutlah sebagai hari naungan. Diceritakan, ya, dari Ibnu Abbas katanya, Allah membangkitkan ke atas mereka bunyi guruh. Dalam masa itu panas bersangatan. Bila panas ni, kita dengar bunyi guruh, tentulah kita seronok. Ya, hari nak hujan. Ya. Maka mereka pun diterangkan, keluarlah ramai-ramai. Keluar. Ya, kerana apa? Ya, mereka melihat matahari sudah tertutup dengan naungan. Yang disangkakan ya akan hujan lebat turun. Seronok mereka. Sebab hari begitu panas. Atau dikatakan sebagai bulan-bulan yang panas. Ya, bila tengok mendung gelap macam itulah. Wah, seronoknya dengan bunyi guruh. Ya. Disambut dengan riang, gembira. Beramai-ramai keluar daripada rumahnya. Rupa-rupanya, yang turun itu api. Ya. Yang turun itu bukan hujan, tetapi api yang turun. Lalu membakar mereka. Ya, dalam keadaan mereka berseronok. Ya, kononnya hujan nak turun, rupanya api yang datang membakar. Innahu kana azaba yaumin azim. Sesungguhnya ia adalah ia azab hari yang amat besar. Inna fi zalika laayah. Bahwasanya pada itu sungguh satu tanda. Bukti ya, kekuasaan Allah. Allah telah menyelamatkan Rasulnya atau utusannya. Dan Allah binasakan kaum yang mendustakan mereka. Wa ma kana aktsaruhum mu'minin. Dan tiada adalah ia kebanyakan mereka orang-orang yang beriman. Ya, maksudnya kebanyakan mereka tidak percaya. Ya, orang-orang yang tidak percayakan Rasul. Iman itu mana percaya? Ia artinya kebanyakan mereka tak percaya ya, kepada apa yang dibawakan oleh ya, Rasul-Rasul Allah. Itulah akibatnya. Ya, mereka mendustakan Rasul Allah. Baik. Ya. Cuba kita semak dulu. Tata bahasa yang kita yang dah dibuat. Ya. Semak dulu. Boleh sebutkan ya, dia punya kalimah dia tiga huruf dia yang dah dibuat. Pertama apa? Buka mic eh. Horojim. Okey. Nombor satu horojim. Nombor dua. Ain mim lam. Nombor tiga. Jim mim ain. Nombor empat.
Ain. Ain. Ba. Ba. Ro. Ain baro. Ain baro. Nanti ada suara. Ada suara latar. Nak pastikan siapa pun. Tes satu ketiga. Okey. Ain baro ya. Lagi nombor lima. Eh, ada lagi ya. So. Ha? Dal mim ro. Sekejap ya. Dal mim. Ada suara latar. Dal mim ro. Dal mim ro. Dal mim ro. Okey, jap. Okey. Dal mim ro ya. Dal mim ro nombor 5, nombor 6 ada tak? Nombor 6 ada tak? Mim baro. Nombor 6 apa dia? Mim toro. Mim toro. Okay. Ada lagi? Tak lagi. Ho sinro. Ho sinro. Nombor 7 lah tu. Okey. Okey, kita habiskan. Ho ro jim. Macam mana madi mudhari masdar bariskan betul-betul. Horoja mudhari-nya masdar dia hurujan. Muka surat 85. Okay, ya, itu untuk rujukan ya. 85 tu siapa yang tak sempat nak buat tu, ya, rujuk pada muka surat 85 kamus ya. Nombor 2. Amila, 251. Amila. Amila amalan. Ya, malu amalan. Amalan. Baik, nombor 3. Ya jema'u jam'an. 61. Nah, tulis ya, jam'an muka surat 61. Jama'ah ya jema'u jam'an. Nombor 4. Rin ke? Rin. Wabaro. Okey. Mudhari'nya? Ya guru masdarnya guburon 259. Okey. Nombor 5. Damaro. Yad muru. Yad muru. Dumuron. Muka surat 99. Yang keenam. Mataro. Mataro. Yam turu. Matron. 392. Akhir. Osiro. Hosiro, bukan hosaro ya. Hosiro, mudhari'nya Yahsaru. Husron. Muka surat 86. Yang tak catat tadi 86. Okey, 86. Okey ya, kita selesaikan nombor 1 dulu ya. Nombor 1, horoja yahruju hurujan. Amar nahi. Uhruj nahi.
La tahruj. Isim fa'il, isim maf'ul. Kharijun mahrujun. Makan zaman alat. Tanwin, tanwin. Ada tanwin. Mahrujun, ya. Mahrujun, mahrujun, mihrujun. Ya. Tabdil mubalago. Akhraju kharrajun. Madi majhul, mudori majhul. Khurija yukhraju. Okey, nombor dua. Amila ya'malu amalan. Ma, fi'il amarnya macam mana dengan fi'il nahi? I'mal la ta'mal. Isim fa'il, isim maf'ul. Amilun ma'mulun. Makan zaman alat. Ma'malun ma'malun mi'malun. Tafdil mubalago. A'malu ammalun. Madi majhul mudhari majhul. Umila yuk malu. Okey, cantik. Nombor tiga. Jama'ah yajma'u jam'an. Teruskan. Amar nahi. Ijma' la tajma'. Ma' isim fa'il, isim maf'ul. Okey, jami'un majmun. Makan zaman alat. Ya, majma'un, majma'un, mijma'un. Tabdil mubalago. Jamma'un. Mubalago ada sabdu ya. Jamma'un. Madi majhul, mudhari' majhul. Jumi'a yujma'u. Okey. Nombor empat. Ghabara yaghburu wuburon. Amar nahi. Ugbur la takbur. Isim fa'il, isim maf'ul. Ghabirun maghburun. Makan zaman alat. Tafdil mubalago. Makan tabdil mubalago. Madi majhul, mudhari majhul. Ubiro yugbaru. Okey, nombor lima ya. Damaro yadmuru dumuron. Ya, masdar dia. Amar nahi. Udmur. La tadmur. Makan zaman alat. Isim fa'il ya. Isim fa'il, isim fa'il. Damirun mademurun. Makan zaman alat. Madmarun madmarun midmarun. Tafdil mubalago. Admaru dammarun. Madi majhul mudhari majhul. Yudmaru, okey. Nah, nombor 6, matoro yam turu matron. Isim fa'i, fi'il amar, fi'il nahi. Umtur la tamtur. Isim fa'il, isim maf'ul. Ya, matirun, mamturun. Makan zaman alat. Mim torun. Ya, tabdil mubalago. Amtaru matorun. Madi majhul, mudhari majhul.
mutiro yum toru. Oke, akhir. Hosiro yahsu yahsaru husron. Amar husron. Nah, apa dia? Amar dia apa? Ihsar. Ihsar la tahsar. Isim fa'il, isim maf'ul. Ha khasirun mahsurun. Makan zaman alat. Mahsarun, mihsarun. Tabdil mubalaghah. Ahsaru khasarun. Madi majhul, mudhari majhul. Husira yusaru. Oke. Cuba letak terjemahan yang akhir sekali. Ya, khori khosiro. Apa maknanya? Telah rugi ia. Kalau mudhari? Ia rugi. Masdar? Kerugian. Amar? Rugilah oleh engkau. Nahi? Jangan engkau rugi. Isim fa'il? Yang rugi. Isim maf'ul? Yang dirugikan. Isim maf'ul yang dirugikan. Makan zaman alat. Nah, kan senang ya. Masa rugi, tempat rugi, masa rugi, ya alat rugi. Tabdil mubalaghah. Sangat rugi. Sangat rugi. Lebih rugi, sangat rugi. Atau terlampau rugi. Tabdil madi majhul, mudhari majhul. Telah dirugikan ia. Telah ia. Telah dirugikan. Fi'il madi mesti ada ia ujungnya. Ya. Telah dirugikan ia. Mudhari majhul. Ia dirugikan. Ya. Alhamdulillah. Ya. Yang lain tu, kalau tak faham, rujuk ada dua ustazah tu. Pandai dia. Ya. Ha, rujuk kat dia. Kalau tak faham eh. Ha, itu yang dekat tu. Eh. Okey, kita buat latihan ya. Latihan ini kita nak buat 4 huruf ya. Nak buat 4 huruf. Jadi ya 4 huruf ini ya, latihan itu nanti saya akan hantarlah dia punya contoh dia yang 4 huruf tu. Dan ikut contoh apa yang disuruh. Contohnya misalnya kata perkataan ialah 3 hurufnya. Ya, no macam tadilah. Macam tadi yang mula-mula contohnya khoroja ya. Khoroja. Contohnya khoroja. Kalau dijadikan 4 huruf, ya, dia bunyinya ahroja. Ahroja. Tambah alif awal, ya, jadi 4. Alif khorojim. Jadi bunyinya ahroja. Ya. Kalau contoh lain 4 huruf, dia 4 huruf ni ada 3 bentuk. Satu penambahan dia alif. Contohnya ahroja. Nombor 2, ya, contoh penambahan dia ada sabdu tengah. Horroja. Ro tu disabdukan. Horroja. Horroja ada sabdu tengahnya. Horroja. Ya. Yang pertama penambahan apa tadi? Alif. Contohnya ahroja. Ahroja. Contoh yang kedua, penambahan dia sabdu tengah. Jadi bunyinya horroja. Yang ketiga,
penambahan dia ya alif tengah. Alif tengah tu mana lepas ho? Lepas ho alif. Ho roja. Ho alif. Ah, ho tu panjangkan tambah alif. Ho roja. Ah, ho roja. Ya. Penambahan pertama apa dia? Ulang balik. Penambahan pertama alif di awal. Alif di awal. Ya. Ah, jadi kalau horoja jadi apa? Ah roja. Ah roja. Penambahan kedua ya, sabdu tengah. Ya. Ah, jadi bunyinya horoja. Ah, horoja tu juga empat huruf sebab empatnya sabdu. Ro tu bersabdu. Bersabdu tu artinya dua. Alif horo ro jim. Ah, macam tu. Horo ro jim. Ah, jadi horoja. Ah, macam tu. Jadi disabdukan, ya. Penambahan yang ketiga? Ah, horoja. Ho tu panjangkan. Horoja. Ya. Ah, ulang balik. Pertama bunyinya apa? Ah roja. Yang kedua? Hor roja. Yang ketiga? Hor roja. Baik, nombor dua. Cuba buat nombor dua. Nombor dua, Amila. Kalau buat tambahan alif pangkal, Amila. Akmala. Semua baris atas. Ya? Walaupun dia tiga huruf, baris bawah, Amila. Tapi bila empat huruf, dia dah seragam. Semua baris atas. Ya, apa? Akmala. Akmala. Kalau yang kedua, bentuk dua. Ammala. Ha, letak sabdu. Ammala. Bentuk tiga. Amala. Panjangkan. Ain tu. Amala. Ya. Yeah? Okey. Cuba buat yang nombor tiga. Kalau jama'ah. Ajma'ah. Ha, bentuk dua. Jam'ah. Ada sabdu tengah. Jam'ah. Kalau bentuk tiga. Jama'ah. Jim alif ya. Jim alif mim ain. Jama'ah. Okey, nombor empat. Ghabara. Aghbara. Bentuk dua. Ghabara. Bentuk tiga. Ghabara. Okey, nombor lima. Damara. Ademara. Bentuk dua. Damara. Bentuk tiga. Damara. Panjangkan da. Dal alif. Damara. Ha, ya. Yeah? Nombor enam. Kalau matara. Amtara. Tambah alif. Amtara. Bentuk dua. Matara. Bentuk tiga. Matara. Okey, nombor lima. Nombor lima bunyinya hosiro. Kalau empat huruf. Ahsara. Ah, ingat dia tak kira PL madi yang tiga huruf ni. Kadang tengahnya bawah, kadang tengahnya depan. Sebab itu kena tengok kamus. Tapi yang kalau nombor ah, kalau nombor kalau kalau empat huruf ah, dia tak ada mak, jadi tak ada baris tengahnya depan ke, baris tengahnya bawah ke, tak ada, semua atas. Ah, semua atas. Ah, yang tiga huruf je kadang kadang ada tengahnya bawah, kadang tengah depan ya. Tapi bila empat huruf dah sama. Ah, kalau empat huruf semua atas. Ah saro. Ah, kalau bentuk dua. Hos saro. Bentuk tiga. Hos saro. Ya. Ah, jadi ya ada latihan dalam yang kita akan buat. Ya, bukan ini, nanti saya hantar dekat WhatsApp masing-masing, dekat WhatsApp group lah. Nanti ikut contoh situlah, ya, panduan situ. Itu namanya bab rubai, bab empat huruf. Ya? Bab rubai. Rubai itu mana empat huruf. Ya. Rubai namanya. Ya. Ah, tak, dia dia yang 4 huruf ni tak, yang 4 huruf ni tak sampai 14. Dia sikit je. Yang 14 ni yang 4, yang 3 huruf ni sampai 14. Kalau yang yang 4 huruf ni
Dia sampai isim fa'il, isim maf'ul. Isim fa'il, isim maf'ul. Nanti kita tunjukkan contoh dia. Ya. Jadi untuk hari ini sekadar itu dulu. Ya. Sekadar itu dulu. Kalau untuk latihan nak letak makna tu, buatlah sampai ayat. Di sini tak ada lagi sambungan daripada akhir ayat yang berbunyi wa inna rabbaka lahuwal azizur rahim. Ada lagi tak ada kan? Jadi tak ada untuk akan datang sampai ayat 210 saja. Sampai ayat 210 Kalau nak buat terjemahan tu sampai ayat 210. Takdil. Ngata. Dia tetap yang tafdil, mubalaghah semua rentaknya sama. Madi majhul, mudhari majhul, rentak dia pun sama. Hanya yang kita nak tahu perubahan dia yang tiga huruf ni, ya, iaitu madi, mudhari, amar, nahi. Amar, nahi mesti ikut mudhari. Macam tu. Yang lain tu bentuknya sama. Naik atas. Kalau tabdil, walaupun dia tengahnya baris bawah, bila tabdil dia naik atas. Naik atas. Akmilu, salah. Akmalu. Akmalu. Macam tu. Walaupun dia baris atas, baris bawah, baris depan, tetap dia baris atas. Kalau isim tabdil dia, ya. Yeah? Jadi sekadar itu dulu untuk hari ini. Nanti tengok WhatsApp untuk latihannya. Jadi kita sudah dengan doa. Sadaqallahul azim.